Halo teman-teman, ini kita akan menunjukkan beberapa speaker yang ready di toko. Jadi teman-teman nanti kalau seumpamanya mau membeli ataupun mau melihat reviewnya, nanti bisa request ya, seperti itu. Jadi nanti silakan disimak, nanti kalau pengen diulas nanti silakan tuliskan di komentar. Ini yang pertama ada DAT. DAT ini ukuran speakernya 12 inci ya. Ini jenisnya speaker portable juga. DAT ini ada mid range-nya, ini bawahnya 12 inci. Ini adalah speaker DAT portable yang paling kecil, ukurannya 12 inci speakernya. Tapi ini yang paling kecil. Seperti ini. Terus ini sampingnya ada speaker mereknya ADS. Ini ukuran speakernya juga 12 inci ADS. ADS 12 inci, ini ada mid range-nya. Terus modelnya seperti ini. Ini ADS. Modelnya kontrolnya seperti ini, ada digitalnya juga. Ini speaker ADS 12 inci. Seperti itu. Nanti kalau sampai teman-teman ada yang pengen ditanyakan ataupun pengen diulas, nanti silakan tulis di komentar. Ya. Terus ini sampingnya ini ada Advent. Advent-nya ini ukurannya juga 12 inci. Speakernya 12 inci, ada mid range-nya. Terus model kontrolnya seperti ini. Ini Advent ya barunya ya, Advent 12 inci. Secara fisiknya kalau dari jauh seperti ini ya, perbedaan ukurannya. Advent ADS, terus ADAT yang kecil. Terus di sini yang paling pojok ini ada merek DAT 15 inci. Speakernya modelnya seperti ini, DAT 15 inci. Ini ada mid range-nya. Terus ini modelnya, ini tipenya DT1535. Model kontrolnya seperti ini ya. Model kontrolnya, display-nya USB, Bluetooth dan lain-lain. Modelnya seperti ini. Ini ukuran speakernya 15 inci DAT. 15 inci DAT seperti ini ya. Ini perbedaannya dengan yang 12 inci sampingnya. Ini yang 15 inci ukurannya. Di sini ada anginnya kenceng. Terus yang ini DAT juga, yang ini ukuran speakernya 10 inci kali 2. Di sini DAT 10 inci kali 2, kontrolnya tipenya DT2120, model kontrolnya seperti ini, ada USB, Bluetooth dan lain-lain. Ini ada tweeter sama mitrengnya di sini. Terus ini 10 inci. Ini juga speakernya 10 inci, mitrengnya ada 2 sama bawah ya. Nah, ini seperti ini modelnya. Secara fisik dia panjang. Perbedaannya sama yang 15 inci seperti itu. Terus ini sampingnya ada Advent juga mereknya. Dari Advent ini ukuran speakernya 18 inci. Dan kalau yang ini kontrolnya di belakang ya, maaf nggak bisa muter soalnya. Ini di belakang kontrolnya. Ini ada mid range sama tweeternya di sini, gede. Ini speaker portable yang speakernya paling gede, 18 inci dari Advent. 18 inci. Woofernya paling besar. Ya. Ini yang ukuran 18 inci. Terus sampingnya ada 10 inci kali 2. Terus kalau yang ini 15 inci yang pojokan. 15 inci. Ini yang 12 inci tadi. Kalau yang ini sampingnya 12 inci juga. Ini yang kecil ini 11, 12 inci semuanya. Semuanya 12 in. 12 in. Ini DAT-nya juga 12 in, cuma ada mid range-nya saja, bedanya di situ. Seperti itu ya. Nah, ini kalau kita lihat dari agak jauh, seperti ini modelnya. Ya, seperti ini. Terus di sini kita coba masuk. Ya, salah nama. Oke, terus bukan. Ini ada speaker mobil. Karena apa? Di sini speaker mobil itu ada DC inputnya 12 volt. Jadi ini bisa langsung ke aki mobil. Speaker ini bisa digunakan di mobil juga di rumah.
ini pakai 220 juga bisa, jadi ada dua fungsi, 220 bisa, terus 12 volt juga bisa. Ini ada ukuran sekitar 6 in, ya 6 in, 8 in juga ada ukurannya. Seperti ini ya. Ini speaker buat mobil ataupun buat di rumah. Nanti kalau teman-teman, ini makanya Advan ya, kalau pengen melihat reviewnya ataupun pengen diulas, nanti silakan tuliskan di komentar yang mana nanti kita akan ulas. Cukup tulis di komentar bagi penggemar-penggemar di YouTube, nanti kita akan ulas. Kalau sudah ditulis, nanti di request aja, Mas, aku pengen di review kan yang ini. Nah, nanti dituliskan saja di komentar, nanti kita akan coba, seperti itu ya. Terus sebelum masuk, ini di depan ada, nah ini ada Hai ini, nah ini Hai, nah iklan ya. Ini ada speaker yang buat indoor, mulai dari Simbada, ada Advent, ada Polytron yang kecil-kecil. Nah, tapi ini nanti kalau pengen diulas ya kita ulas, nggak apa-apa, cukup dituliskan aja. Terus yang di dalam ini ada speaker portable juga, tapi dia yang buat di ruang tamu karena modelnya bagus. Ini ada dari DAT, tipenya DT1206, speakernya 12 inci, mid range nya ada 1, 2, terus tweeternya ada 2 jadi 4, terus speaker 12 incinya 1, modelnya seperti ini, 12 inci woofernya, mid range nya ini tengah, terus atas ini tweeternya, modelnya seperti ini, besar, dibuat ruang tamu, ada LED nya terus di sampingnya ini ada juga fan juga tipe, Advent ini DAT tipenya DT2128, modelnya seperti ini atasnya. Terus depannya seperti ini. Ini speakernya ukurannya 10 inci kali 2, 10 inci kali 2, kalau yang tadi yang sampingnya ini 12 inci 1, tapi ada mid range-nya, modelnya seperti ini. Nah, perbedaan fisiknya besar kecilnya seperti itu ya. Ini ada kursi sampingnya segitu, jadi kalau sama kursi, nah kursi segitu, speaker itu ya, yang di atas ada dua macam, jadi yang paling besar yang ini, subwoofernya paling besar seperti itu. Di samping ini juga banyak speaker buat indoor, tapi ini speaker indoor atau buat musik, ada Polytron, ada kan bukan, terus ada Simbada, nah ini berbagai macam. Nanti pokoknya kalau pengen di review, nanti tinggal tuliskan di komentar seperti itu. Jangan lupa berkomentar, nanti dituliskan apa yang pengen kita review, terus nanti kita akan berusaha mengulasnya sedetail mungkin seperti itu.